Hello Wonders, back again with me, The Wonders Indonesia. Hari ini gue lagi berada di perkampungan atau perumahan yang agak lumayan kumuh di sekitaran Telkom University. Nah, Telkom ini gedungnya itu modern, futuristik, tapi di sampingnya itu ya perumahan yang lumayan lama ya, yang kurang diatur. Gue saran sih agar bisa dibangun apartemen atau enggak rusun di sekitarnya. Nah, sekarang gue mau ngecek perumahan ini, tempat-tempat ini, perkampungan ini. Nanti kalian komen di bawah gimana, bagus atau tidak. Oke, kita lihat. Nah, kalian bisa lihat. Jalan-jalannya lumayan lah, lumayan sempit. Kalau buat motor, dua motor. Oh no. Kalian bisa lihat ada jualan juga di sini. Banyak jalanan di mana-mana. Anak kecil banyak yang main-main. Di sini ada Ali. Gua enggak tahu itu arah mana. Di situ kalian bisa lihat, di situ menembus jalan raya. Nah, kita mau lewat sini guys. Agar supaya di tempat ini juga banyak masjid sih, jadi kalian kalau yang muslim nggak perlu khawatir. Nah, tempatnya sejuk sih kalau sore. Enak kalau buat jalan-jalan, keliling-keliling. Ya. Di sini perumahan juga. Kalau misalnya kalian masih mikir ya atau enggak, ini masih bukan kumuh, tapi ini udah ya lumayan kumuh lah bagi untuk levelnya Indonesia. Walaupun kumuh ini lebih baik daripada yang ada di Jakarta ya. Jadi gimana pendapat kalian tentang tempat ini? Oke, kalian bisa lihat bantaran sungainya. Nah, sini kita bisa lihat tuh. Yeah.
Nah, kalau di bagian sini teman-teman itu banyak kosan. Ya, lebih kurang 70% lah. Oh, godnya bagus lah. Itu? Itu tanah kecil. Oh, tanah kecil. Ya udah ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh lurus jalan raya. Lihat di sini banyak jualan kaki lima, toko-toko yang tadi Indomaret, Alfamart. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya perkampungan tengah distrik kecamatan yang ada di Bandung ini. Nanti untuk video selanjutnya atau enggak video nanti, gue mau keliling lagi ke distrik-distrik lain yang tempat-tempat yang masih lumayan kurang ya, dalam artian ya kurang tata kelola atau enggak tata kotanya. Ya semoga pemerintah tahu dan akan merapikan tempat ini agar Indonesia bisa semakin maju, bersih. Oke teman-teman, I see you on the next video.